Turnamen golf untuk junior bertajuk McDonald's Junior Golf Championship kembali isi kalender kejuaraan tanah air di tahun ini. Sebanyak 135 peserta yang berasal dari 33 klub se-Indonesia turut serta bertarung di lapangan Senayan National Golf atau kini akrab dengan sapaan The Match Senayan. Nah, tahun ini juga sebenarnya antusiasmenya dari peserta itu juga cukup tinggi gitu loh. Jadi sebelum tanggal pertandingan pun seminggu atau dua minggu sebelumnya itu peserta sudah full dari kuota. Dan untuk tahun depan kita akan lanjutkan, dan seperti komitmen yang sudah kita wujudkan juga di tahun lalu, kita sudah daftarkan di World Ranking Amateur, dan tahun depan kita juga akan bikin championship ini juga lebih berkualitas. Gitu. Dalam perjalanannya, ini adalah tahun ke-8 turnamen sukses terselenggara. Bagi insan golf tanah air yang diwadahi Persatuan Golf Indonesia PBPGI, kehadiran turnamen level junior sangat diperlukan. Mengingat cikal bakal para atlet golf Indonesia tentunya terlahir dari kejuaraan seperti McDonald's Junior Golf ini.